ada rekan yang sudah memberikan kartu kuning kepada beliau. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberi kartu merah kepada kepemimpinan Jokowi. Terima kasih. Sekali lagi saya minta, lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan rezim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan rezim penindas rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada pembacaan puisi dari Fajar Tualang. Yang melawan, hidup buruh yang melawan, hidup perempuan yang melawan, hidup mak-mak yang melawan, hidup mahasiswa yang melawan, dan hidup jurnalis yang selalu berpegang teguh pada kebenaran. Kita untuk menutup aksi ini, nanti kita nyanyi bersama. Tapi siap-siap teman-teman, kabarkan ke Bapak Kosan teman-teman. Ya, bubarkan saja. Lagu kedua, ini lagu untuk anak-anak kecil yang ada di wajah. Selamat menonton. Aku ingin sekolah, tapi aku takut di depan banyak polisi. Ia mengintip di jendela, membawa senjata, meminta tanah agar ku mengusirnya. Bapak lari ke hutan, diburu anjing. Apa yang terjadi? Kapan ia pulang? Kampung kita gelap, kamarku padam. Yang ngintip di jendela, membawa senjata, meminta tanah agar ku mengusirnya. Ya, kampungku yang ngintip di jendela, membawa senjata, meminta tanah agar ku mengusirnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kalian sudah ikut aksi bersama dengan semua orang yang ada di sini. Kita semua adalah masyarakat yang rentan. Kita semua kaum besar, amin. Dan saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajak saya untuk nyanyi bareng di sini. Itu rakyat, itu petani yang melawan, itu buruh yang melawan, itu pelajar yang melawan, itu mahasiswa yang melawan, itu PKL yang melawan, itu rakyat yang melawan. Halo. Dan saya ingin bicara. Ya. Tidak ada solusi yang baik. Bersatu. Guru, tani, mahasiswa, pelajar.
persatuan. Harus bersatu, harus bersatu bahu membahu, harus bersatu untuk melawan anjing penjaga modal. Ingat, hari ini situasinya akan hampir seperti Orde Baru. Lebih jat lagi, revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang TNI, tidak mungkin nantinya anjing-anjing penjaga modal menjaga pabrik, kawan-kawan. Kaum buruh akan dilindas seperti Orde Baru dulu ya. Itu akan terjadi. Kami mengalaminya soal itu. Itu membahayakan bagi demokrasi. Ingat, demokrasi adalah representasi dari kesejahteraan. Demokrasi kemudian dikebiri kesejahteraan pasti akan terampas untuk rakyat. Buat kawan-kawan semua yang hadir di sini, apabila sudah mempunyai rindu, silakan untuk sholat di tempat ini. Bagi yang sebelah selatan ini, bagi teman-teman yang ingin sholat maghrib atau ingin jamaah mencari ada musafir atau barangkali ada yang sholat qadha, sholat asar, apapun. Mereka ini, apapun pangkatnya, tidak peduli, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, mereka juga bajingan-bajingan, mereka juga merampok harta rakyat, merampok pendidikan semua. Kita ingatkan, dari presiden sampai lurah, itu yang gaji pendidikan, yang gaji rakyat, dari pajak ke pajak pendirian. Pendirian berhak ngatur presiden. Berhak ngatur siapapun. Karena punya hak untuk menentukan nasib pendirian. Nasib rakyat sekarang tidak ditentukan oleh aparat pemerintah. Tapi ditentukan oleh rakyat sendiri. Baikin! Kita nyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Aku akhirnya kendaraan ke ini, saudara-saudara. Atlas kami adalah lembar peta yang terbakar, yang terbakar, yang terbakar, 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 dan menghanguskan sejarah bangsa kami. Kalimat iman, apa yang mesti kita tunggu? Entah karena aparat, karena militer, karena undang-undang, karena negara, karena negara, negara tak pernah
bisa menyelamatkan kami. Kepada kalian semua, kawan-kawanku, siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun, hentikan pertikaian tak berujung ini. Dengan penuh hormat, hentikan untuk saat ini saja. Ada sekedar revolusi di jalanan. Di jalan yang sering kita lewati, sendirian dan nestapa, bersama kekasih dan keluarga, di atas sepeda, di atas beca, di atas motor, di dalam mobil, di dalam disiplin kita semua tadi waktu memasuki azan maghrib, kawan-kawan semua salat berjamaah di sini. Respect. Dan satu lagi, bagi teman-teman perwakilan dari manapun tadi yang tidak mendapati kesempatan untuk menyampaikan orasi ataupun puisi, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami karena mengingat waktu, demi menjaga energi kita, bahwa besok kita masih ada aksi lagi. Ditunggu saja nanti pamfletnya, bahwasanya besok masih akan ada aksi lagi. Sampai kapan? Sampai kita menang. Sampai Jokowi turun dari kursinya. Untuk tempatnya, insya Allah besok berada di Jejayan. Lebih detailnya, baik kawan-kawan masih semangat ya. Kita cek. Mari kubarkan api dari jiwa kita yang suci untuk membebaskan negeri ini dari tangan-tangan Jokowi. Ayo berseru, mari bersatu, rakyat pasti menang. Ayo berseru, mari bersatu, rakyat pasti menang. Terima kasih teman-teman atas semangat kita semua hari ini. Bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita bergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa tirani, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Baik kawan-kawan, masyarakat tolong ya, sama masyarakat, sama negara, tolong dibuktikan dan sebabnya.